rekan-rekan peserta. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan menggelar musyawarah daerah kelima sekaligus pemilihan ketua masa bakti 2023-2027. Dari tiga kandidat yang muncul, dua di antaranya mengundurkan diri saat memasuki tahap pemilihan akhir. Satu calon tersisa, Muhammad David, akhirnya terpilih secara aklamasi memimpin IJTI Sumatera Selatan untuk 4 tahun ke depan. Pengurus IJTI Pusat berharap di Sumatera Selatan bisa terbentuk korda kabupaten kota di Sumatera Selatan. Saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman di IJTI Sumsel ke depan, di Sumatera Selatan ini belum ada korda yang dibikin, sementara di beberapa wilayah yang lain itu sudah ada. Bahkan di Jawa Timur dan Jawa Barat itu hampir semua kabupaten kota sudah membentuk korda. Harapan saya ke depan teman-teman di IJTI Sumatera Selatan bisa membentuk korda. Artinya kalau misalnya cukup satu kabupaten kota bisa bikin satu korda itu jauh lebih baik, tapi kalau tidak cukup ini bisa digabung lebih dari satu kabupaten atau kota, yang penting kuotanya bisa memenuhi yaitu 15, kita bisa bikin korda. Hal yang sama juga disampaikan Ketua IJTI Sumsel terpilih yang bertekad membawa organisasi profesi ini lebih baik ke depannya. Dan misi saya sendiri akan mengembangkan dan memberikan yang terbaik kembali. Terkait tadi akan kita teruskan, kita sesuai dengan ketua yang lama, Pak Adriansah, kita akan kembali tingkatkan UKJ, UKW, untuk para rekan-rekan yang belum sempat mengikuti UKJ dan UKW. Kami dari pemerintah provinsi, yang pertama tadi tentunya dengan adanya kepengurusan yang baru bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Selatan dalam rangka untuk membangun Sumatera Selatan ke depan yang lebih baik. Apresiasi diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan terpilihnya kepengurusan baru dan berharap IJTI bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.